Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman SD Lab School VIP UMJ, khususnya Ananda kelas 5? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun masih dalam pembelajaran online. Nah, teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu adab berpakaian, mata pelajaran Al-Islam bab 3. Nah, teman-teman, minggu kemarin kita telah mempelajari materi bab 2, yaitu tentang akidah ya, tentang akidah, tentang meyakini datangnya apa teman-teman? Iya, meyakini datangnya hari akhir yang disebut dengan hari kiamat. Teman-teman sudah mempelajari macam-macam nama-nama hari akhir dan hikmah mempelajari pentingnya hari kiamat atau hari akhir. Nah, teman-teman, kali ini kita mempelajari materi bab 3 adab berpakaian. Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, semoga doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mempelajari dengan mudah materi hari ini. Selanjutnya teman-teman, kita harus mengetahui kompetensi dasar pembelajaran hari ini. Ada apa aja kompetensi dasarnya? Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian adab berpakaian. Nah, pengertian adab berpakaian apa? Kenapa harus kita mempelajarinya? Nah, dan kedua, menyebutkan ayat dan hadis tentang adab berpakaian. Ayat dan hadis tentang adab berpakaian. Kenapa kita diperintahkan menggunakan pakaian yang rapi, bersih dan tata caranya. Nah, selanjutnya dapat menjelaskan nilai-nilai adab berpakaian. Jadi nilai-nilainya ada. Teman-teman harus bisa menjelaskannya. Di mana? Di pembelajaran hari ini. Oke. Materi kita sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah adab berpakaian, adil dan istiqomah. Tapi yang pertama kali ini kita harus menjelaskan adab berpakaian. Nanti di pertemuan selanjutnya Kak Rizal akan menjelaskan tentang apa itu adil dan istiqomah. Nah, baik teman-teman, kita baca bersama-sama ya. Pentingnya belajar adab berpakaian karena dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ingat, Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ikutin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. صَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Nah, teman-teman bisa mengulang di rumah. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum. Libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa. Wa libasut taqwa dhalika khayrun dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan
dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, teman-teman, ingat ya. Kita jelaskan dalam surat ini agar kita menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat dan sebagai perisai. Perisai itu penolong. Tetapi pakaian apa yang terbaik adalah pakaian takwa. Itulah yang paling baik kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan agar kita menggunakan pakaian-pakaian yang baik dan menutup aurat. Selanjutnya teman-teman, kita melihat gambar, amati gambar tersebut agar kalian memahami materi hari ini. Oke. Gambar yang pertama, teman-teman bisa mengamati. Nah, ini pakaian yang termasuk apa? Diperbolehkan atau disyariatkan dalam ajaran Islam? Mungkin teman-teman bisa menjawab ya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman tentang gambar tersebut? Nah. Oke, selanjutnya gambar yang kedua, tentu gambar ini juga memperlihatkan cara berpakaian. Nah, bagaimana pandangan teman-teman tentang gambar tersebut? Apakah ini diperintahkan dalam ajaran Islam? Tata cara adab berpakaian yang baik dan benar? Nah, teman-teman bisa menanggapi ya. Nah, selanjutnya, nah inilah gambar muslimah yang sedang menggunakan pakaian yang rapi, bersih, dan berwarna putih. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran hari ini tentang tata cara adab berpakaian untuk kaum muslimah. Selanjutnya kita lihat, nah ini adalah kaum muslim ya yang berpakaian rapi, menutup aurat. Nah, teman-teman pasti memahami bagaimana caranya kita berpakaian yang sesuai dengan sunnah Rasul yang diperintahkan oleh Rasul dan agama kita. Maka teman-teman harus menyimak materi ini dari awal sampai akhir agar teman-teman dapat memahaminya secara detail. Nah, kita mulai ya teman-teman. Nah, adab berpakaian. Islam adalah agama yang sempurna teman-teman. Kenapa yang sempurna? Karena seluruh tatanan cara kehidupan manusia dari awal kita bangun tidur dan bangun tidur lagi, bangun kembali, sudah diatur di dalamnya. Perilaku manusia baik dalam ucapan, perkataan sampai penampilan. Sampai penampilan kita aja udah diatur oleh agama. Contohnya apa? Dalam berpakaian telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pakaian seorang muslim tidak hanya untuk memperindah penampilan teman-teman, tidak hanya untuk memperindah penampilan atau supaya terlihat menarik, supaya terlihat ganteng segala macam, tidak. No. Tapi fungsi pakaian dalam Islam adalah sebagai apa, teman-teman? Sebagai penutup aurat. Ingat, sebagai penutup aurat. Juga menjaga tubuh dari apa? Menjaga tubuh dari kesehatan kita, yang menghalangi kita dari penyakit. Nah, itu pakaian. Dan memperindah penampilan. Itu poinnya. Berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam sebagai sarana peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan predikat ketakwaan, kita harus apa? Berpakaian yang rapi, indah, sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, ingat kita akan mendapatkan predikat takwa dalam hal berpakaian. Jadi, tidak sembarang ya. Islam itu luar biasa, Islam itu sempurna. Islam itu modern. Kenapa modern? Karena pakaiannya juga terlihat bagus, menutup aurat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, kalau kita berpakaian bolong-bolong, bolong sana, bolong sini, aurat kita terlihat segala macam, maka penyakit juga akan mudah datang. Oke, teman-teman, itulah makna adab berpakaian, makna penjelasan kenapa kita harus berpakaian yang rapi. Nah, inilah penjelasannya. Karena Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk berpakaian yang menutup aurat. Selanjutnya teman-teman, mungkin kalian berpikir, apa sih itu aurat? Nah, aurat ya teman-teman, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi teman-teman, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat harus tertutup dari penglihatan orang lain. Menutup aurat telah diwajibkan ketika seorang sudah masuk usia balig. Ya, usia balig itu gimana? Kalau yang laki-laki pasti sudah bermimpi. Kalau yang sudah yang perempuan pasti sudah
menstruasi segala macam, datang bulan, itu menandakan wanita itu sudah balig dan harus menutup auratnya karena itu wajib dalam ajaran Islam. Nah, ingat, selanjutnya kita perhatikan. Lah, bagaimana? Ini kok ada gambar laki-laki ya? Nah, aurat, perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat laki-laki itu dalam usia balig itu antara pusar dan lutut. Nah, yang lainnya bukan aurat ya. Dari pusar sampai lutut. Nah, di sana ini bukan. Tapi bagaimana perempuan? Sedangkan kaum muslimah auratnya itu mata dan telapak tangan. Jadi teman-teman, perempuan balig seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Jadi teman-teman kalau ngupload foto segala macam di dunia maya, di Instagram, atau ngirim ke bunda-bundanya foto, usahakan menggunakan jilbab menutup aurat. Karena aurat itu yang harus kita jaga, jangan sampai terlihat orang lain. Paham teman-teman? Kita berdosa dan yang banyak juga berdosa, dan saling menjaga, makanya kita harus menutupinya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Oke teman-teman, selanjutnya, nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berpakaian. Apa sih Kak Rizal? Kok Pak Rizal harus menjelaskan sampai berpakaian segala macam? Ini penting pembelajaran ini, jangan sampai kita lewatkan ya. Pertama, berpakaian itu harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam ya, harus ketentuan ajaran Islam. Ajaran Islam menganjurkan pakaian seperti apa? Yang tadi, yang laki-laki seperti apa, yang muslimah seperti apa. Nah, yang kedua, berpakaian itu dapat menyesuaikan dengan nilai seni. Nilai seni itu bisa dengan keindahan, biasanya desainer itu boleh diseni-senikan, ada apa namanya, mungkin ini apa namanya kan saku ya, beda-bedain. Nah, mungkin kera juga ada motif-motifnya. Nah, dan kalian mempunyai kesenian. Nah, dan kedua ada nilai kepatutan, patut gak digunakan. Nah, atau yang terakhir keindahan bagi pemakainya. Yang kita gunakan pakaian itu kelihatan indah, kelihatan sopan, dan kelihatan kita seperti orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melindungi diri dari apa? Melindungi dari ini, dari hal-hal yang tidak baik ya dan berguna bagi kesehatan. Melindungi diri teman-teman, maksudnya melindungi diri itu kita bisa menjadi sehat, kita terhindar dari penyakit. Nah, banyak aspek-aspeknya. Ingat, kalau Rasul sudah memerintahkan sunnah-sunnahnya, pasti ada hal-hal yang baik. Nah, pasti kita akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik dalam sunnah-sunnah tersebut. Apalagi dalam adab-adab berpakaian seorang muslim. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya, adab berpakaian seorang muslim ya dan muslimah. Yang pertama, poin pertama, membaca basmalah. Yang kedua, memakai pakaian yang mendahulukan dari anggota tubuh bagian kanan. Yang ketiga, baik laki-laki tidak boleh terbuat dari sutra dan emas, nggak boleh. Pakaian kondisi bersih dan terbebas dari najis. Melepas pakaian mendahulukan dari anggota tubuh bagian kiri. Nah teman-teman, penjelasan Kak Rizal sangat singkat. Demikian materi tentang adab berpakaian, dan kalian bisa mengulang-ulangnya di rumah dan memahami tentang pakaian seperti apa yang harus kita gunakan. Tentu di pembelajaran hari ini sudah Kak Rizal jelaskan. Nah, cara-caranya seperti apa berpakaian sudah Kak Rizal jelaskan juga, dan adab-adabnya bagaimana sudah Kak Rizal jelaskan juga. Dan teman-teman mengulang-ulang materi ini tentang adab berpakaian seorang muslim dan muslimah, dan semoga kalian termasuk anak-anak yang bertakwa. Syukran kasiran billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.